bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini anak soleh akan belajar tentang hadis salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afsus salama. Coba tirukan. Afsus salama. Sekali lagi. Afsus salama. Bainakum. Coba tirukan. Bainakum. Sekali lagi. Bainakum. Sekarang anak soleh menyambungnya. Afsus salama bainakum. Sekali lagi. Afsus salama bainakum. Artinya, sebarkanlah salam di antara kalian. Kapan ya anak soleh mengucapkan salam? Yang pertama, ketika anak soleh bertemu dengan guru. Kedua, anak soleh bertemu dengan teman. Yang ketiga, anak soleh bertemu dengan orang yang dikenal atau yang tidak dikenal. Yang keempat, saat anak soleh masuk ke kelas. Kelima, anak soleh saat keluar kelas. Keenam, anak soleh saat masuk rumah. Ketujuh, anak soleh saat keluar rumah. Nah, anak soleh bisa belajar bersama dengan ayah atau bunda di rumah ya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.